الحمد لله القائل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمين yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita peroleh kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. Khutbah kali ini bertajuk Ingatlah Sebelum Terlambat. Hadirin jemaat yang berbahagia, pernahkah kita merasakan betapa masa semakin singkat? Ya, memang itulah merupakan salah satu tanda hampirnya hari kiamat. Namun begitu, sebelum kita memikirkan tentang hari kiamat yang pasti akan tiba, marilah kita muhasabah diri dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin, shababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla shughlik, wa hayataka qabla mautik." Rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datangnya waktu tuamu. Waktu sihatmu sebelum datangnya waktu sakitmu. Waktu kayamu sebelum datangnya waktu fakirmu. Waktu lapangmu sebelum datangnya waktu sibukmu. Waktu hidupmu sebelum datangnya waktu kematianmu. Berdasarkan hadis ini dapat kita simpulkan bahawa terdapat 5 nikmat yang begitu penting untuk dimanfaatkan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, setiap manusia yang hidup di dunia ini menginginkan umur yang panjang, umur yang diberkati dan diberikan hidayah serta taufik daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan ibadah dan amal saleh. Walau bagaimanapun, ada kalanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan keberkatan umur pada umur yang pendek, tetapi ibadah dan kebajikan mereka banyak dibandingkan dengan orang yang lanjut usianya. Sebagaimana contoh Al-Imam Asy-Syafi'i meninggal dunia ketika mana berumur 54 tahun. Imam Al-Ghazali meninggal dunia ketika berusia 55 tahun. Sementara Al-Imam An-Nawawi meninggal di bawah umur 50-an. Akan tetapi mereka telah dapat melakukan banyak kebaikan dan juga kebajikan kerana keberkatan umur mereka. Sesungguhnya hidup di dunia ini hanyalah sementara. Akhirat jua tempat yang kekal abadi. Bila sampai masanya, kematian akan mendapatkan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 78, "Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada."
Di mana jua kamu berada, maut akan mendapatkan kamu. Bila sampai ajal sekalipun kamu berada dalam benteng-benteng yang tinggi lagi kukuh. Oleh itu, kita perlu habiskan dalam diri kita dan juga amal kita, dan bisikkan dalam hati, apakah kita sudah membuatkan persediaan untuk menghadapi hari akhirat. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dikurniakan kesihatan yang baik untuk membolehkan kita beribadah dengan sempurna. Pentingnya kesihatan sebagaimana kata Al-Imam Al-Ghazali ketika menasihatkan muridnya, mati itu ada kalanya datang serta merta. Ada kalanya mati tidak datang dengan serta merta. Sakit akan datang dengan serta merta. Apabila anda sakit, nescaya anda tidak akan berdaya upaya lagi untuk mengerjakan amalan-amalan saleh. Sedangkan amalan saleh itu adalah bekal akhirat kamu. Oleh itu, kesempatan hidup hendaklah dimanfaatkan sepenuhnya. Terutama usia muda hendaklah digunakan untuk mencapai sifat-sifat mulia, menambahkan ilmu, memperoleh kedudukan yang tinggi dalam urusan agama dan seumpamanya. Kerana apabila sampai usia tua, badan lemah amat sukar menunaikan ibadah, terutama ibadat salat, puasa pada bulan Ramadan dan juga ibadat haji. Muslimin yang berbahagia, menyentuhkan tentang harta tentulah menjurus kepada amalan menginfakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hadid ayat 7, aminu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fih falladhina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan belanjakanlah pada jalan kebajikan sebahagian daripada harta benda pemberian Allah Subhanahu wa taala yang dijadikannya kamu menguasainya sebagai wakil. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu serta mereka membelanjakan sebahagian dari harta itu pada jalan Allah, mereka tetap peroleh pahala yang besar. Sebenarnya harta yang kita miliki pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu hendaklah kita infakkan sebahagiannya untuk membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim, menyumbang untuk kemaslahatan ummah. Lebih-lebih lagi kita infakkanlah sebagai wakaf kerana ganjaran pahalanya berterusan walaupun kita telah meninggal dunia. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi lumrah alam setiap manusia inginkan hidup mewah, senantiasa muda dan juga sihat. Namun perlu diingat, langit tidak selalunya cerah. Sampai masanya kemewahan mungkin berkurang, usia semakin lanjut, badan uzur dan ingatan berkurangan. Justru janganlah kita terpedaya dengan godaan nafsu yang melalaikan kita untuk beribadah. Demikian juga masa lapang adalah satu nikmat Allah yang tidak kurang pentingnya untuk kita manfaatkan ibadat yang tertinggal seperti solat-solat fardu dan puasa pada bulan Ramadan. Boleh kita qada. Seterusnya perbanyakkanlah zikir dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala setelah mencapai umur 40 tahun mula berjalan bertongkat. Apabila ditanya sebabnya, beliau berkata, biar aku senantiasa ingat bahawa aku kini sedang berjalan menuju akhirat. Demikian Imam Asy-Syafi'i mengingatkan kita, dirinya, supaya tidak lupa saat kematian dan menghadapi hari akhirat. Hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bagi mengakhiri khutbah ini
dalam kita simpulkan beberapa pengajaran antaranya. Yang pertama, umat Islam hendaklah beriman dengan yakin bahawa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara dan akhirat juga tempat yang kekal abadi. Yang kedua, umat Islam hendaklah menghargai nikmat usia yang lanjut, kesihatan, harta dan masa lapang dengan beribadat. Umat Islam yang ketiga, umat Islam hendaklah bijak menguruskan masa dengan sebaiknya agar tidak terlalai daripada mentaati Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-munqidh min ad-dhalalati wal jahalati ila nuril haqq wal iman wal huda, wa ala alihi wa ashabihi alladhi hum qudwatuna wa lahumul fadl ala jami'il ummati ila yawmil qiyamah. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم, أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وَاللَّهُمَّ أَنِّي الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَبَقِيَّةُ الصُّحَابَةِ وَالْقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللهم اجعل هذا بلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم سلطان صالح الدين ابن مرحوم سلطة بدليشة وولي عهده نوري يضر على أولياء شرف الدين بدليشة ابن سلطان صالح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير ذلك إنك رؤوف رحيم الجواب يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم
واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.